6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita sudah sampai di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang keempat, menyayangi hewan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Adik-adik, pernahkah kalian pergi menonton sirkus? Atau kalian pernah melihat sirkus di televisi atau di video? Ya, di situ ya banyak sekali hewan yang bisa melakukan hal-hal yang unik ya. Seperti berbaris, lalu mengendarai sepeda, menari, dan lain sebagainya. Nah, dalam sirkus ini, para pengasuh hewan itu selalu merawat hewan asuhannya dengan baik. Contohnya di sini ada gajah ya adik-adik ya dalam gambar ini. Gajah itu diberi makan lalu dibersihkan badannya. Lalu para pengasuhnya ini juga melatih hewan-hewan yang diasuhnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah pengasuhnya. Apakah kamu pernah melihat hewan peliharaanmu dilatih adik-adik? Nah, adik-adik kalau punya hewan peliharaan, apakah kalian pernah melatih hewan peliharaan kalian? Nah, ini adalah contoh melatih hewan-hewan ya adik-adik ya. Ini yang ada dalam pertunjukan sirkus. Ada harimau yang melompati besi yang berbentuk lingkaran yang penuh dengan api ya. Lalu ada gambar beruang yang naik sepeda adik-adik ya. Di sini juga ada ya harimau yang akan naik ke bangku ini adik-adik. Nah, ini termasuk hewan buas, bukan hewan peliharaan. Jadi kita tidak bisa memelihara harimau atau memelihara beruang adik-adik karena ini termasuk hewan buas dan berbahaya. Nah, untuk sirkus sendiri, hewan-hewannya ini sudah dilatih oleh pengasuhnya adik-adik. Jadi mereka patuh kepada pengasuhnya. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 5 bagian diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah dari 8 bagian tadi yang diberikan kepada harimau ada berapa adik-adik? Ya, ada 5. Ada 5 dari 8 bagian yang ada. Maka bisa ditulis dalam pecahan itu 5/8. Masih sama adik-adik ya, petugas tadi memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 3 bagiannya itu diberikan kepada beruang. Maka bagian daging yang dimakan beruang itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana ya bentuk pecahannya adik-adik? Berarti beruang itu makan 3 dari 8 bagian yang ada. Berarti bentuk pecahannya adalah 3/8.
Perhatikan gambar untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, di sini gambar yang pertama ini adalah satu bagian utuh yang belum dibagi adik-adik. Berikutnya, satu bagian utuh itu dibagi menjadi dua sama besar. Nah, satu bagian dari dua bagian yang sama besar itu nilainya adalah 1/2. Ya. Lalu dari masing-masing bagian ini tadi dipotong lagi menjadi dua sama besar ya bawahnya ini. Lalu diarsir lagi dua. Nah, dua bagian dari empat bagian sama besar itu nilai pecahannya adalah 2/4, berarti 2/4. Nah, ini dari yang atas ini dibagi lagi menjadi dua seperti ini adik-adik. Menjadi dua sama besar masing-masing. Nah, lalu diarsir 4. Ternyata 4 bagian dari 8 bagian sama besar itu sama dengan 4/8. Nah, ini sebenarnya bermula dari 1/2, bisa sampai 4/8. Lihat adik-adik, pemotongannya sama. Tidak ada bedanya adik-adik ya. Hanya ini dibagi menjadi 4 bagian, ini dibagi menjadi 8 bagian. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memang memiliki perbedaan pembilang dan penyebutnya. Akan tetapi 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi yang nilainya sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kok bisa begitu sih Kak? Ulangin lagi. Nah, kita lihat dari gambar ini saja. Ya, ini tadi dibagi menjadi dua bagian. Lalu setengah bagian ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Maka ini besarnya itu sama adik-adik. Nilainya sama. Coba perhatikan, kalian perlu berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, Kak Citra sudah membuat garis, lalu Kak Citra sudah arsir 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Lalu dari setiap bagian ini, Kak Citra potong lagi menjadi 2 ya. Bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2, bagian ini Kak Citra potong 2. Lalu dari 2/3 ini, Kak Citra arsir nih. Sampai garis ini ya, berarti ada 4 arsiran ya kan, berarti ini 4/berapa total dari semua ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini nilainya 4/6. Belum selesai adik-adik, Kak Citra bagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Dari bagian ini Kak Citra bagi 2, bagian ini Kak Citra bagi 2 lagi, bagian ini juga bagi 2, bagian ini bagi 2, bagian ini dibagi 2 sama besar, ini juga. Lalu Kak Citra arsir biar sama sampai di sini adik-adik. Nah, di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12 bagian yang ada. Nah, ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, 2/3 itu sama dengan pecahan yang kedua adalah 4/6 sama dengan 8/12. Nah, ini disebut pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagiannya diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, sekarang tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Bagian daging yang dimakan harimau itu ada berapa bagian adik-adik? Nah, kita akan cari tahu nih. Untuk harimau itu diberi 6 bagian
dari 15 bagian yang ada. Maka bisa ditulis pecahannya adalah 6 per 15. Jadi jatahnya harimau itu 6 dari 15 bagian yang ada. Yang kedua, bagian daging yang dimakan oleh beruang. Nah, beruang mendapatkan 7 bagian. Berarti dia mendapatkan 7 dari 15 bagian yang ada. 7 per 15. Lalu sisanya diberikan untuk singa. Nah, sisanya singa dapat berapa adik-adik? Sekarang 15 ini dikurangi 7 dikurangi 6. Maka bagiannya singa hanya mendapat berapa? Ya, singa hanya mendapat 2 bagian. Berarti kalau dinyatakan dalam pecahan adalah 2 per 15. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas ini dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, adik-adik semuanya, pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Kak Citra yakin kalian pernah ya yang melakukannya ya, apalagi kalau tugas kelompok. Nah, kalian harus berbagi tugas dengan teman-teman kalian. Coba adik-adik sebutkan nama kegiatan dan pembagian tugasnya yang pernah kalian lakukan. Jadi kalian bisa tuliskan, misalnya kami pernah bekerja kelompok untuk misalnya membuat suatu kolase. Nah, ada yang bertugas menggunting apa itu, menempeli biji-bijian, ada yang bertugas memberi lem dan lain sebagainya. Mungkin itu kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian, atau sedang kegiatan olahraga. Nah, itu bisa kalian sebutkan pembagian tugasnya apa. Misalnya anak laki-laki suka bermain sepak bola ya, siapa yang jadi pemain intinya, siapa yang menjadi penjaga gawangnya, siapa yang menjadi kaptennya, siapa yang menjadi pemain bertahan, siapa yang menjadi pemain penyerang. Itu bisa kalian sebutkan adik-adik dalam pembagian tugas. Nah, ini ada bacaan si kancil dan buaya. Kruk-k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 ruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan adik-adik mencari cara agar dapat menyeberangi sungai tersebut. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah!" Teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya.
Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, ini dari berbagai sumber ya cerita ini adik-adik. Adik-adik, dari dongeng ini kita tahu ya si kancil ini sangat cerdik adik-adik. Dia mencari akal supaya bisa menyeberangi sungai yang penuh buaya untuk memetik mentimun. Tapi di sini si kancil berbohong kepada buaya. Dia berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging yang siap disantap. Dan si kancil berjanji akan mengambilkan daging-daging itu. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasi adik-adik semuanya. Nah, kalian mungkin bisa membuat tambahan ceritanya ya. Sampai akhir misalnya, si buaya marah karena si kancil tidak jadi mengambilkan daging. Karena si kancil membohongi si buaya. Mungkin bisa kalian buat akhir cerita seperti itu. Lalu setelah itu kalian bisa sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng tersebut dan sifatnya. Nah, tokohnya tadi ada si kancil dan si buaya. Kancil ini adalah hewan yang cerdik, banyak akal. Tapi dia juga suka berbohong adik-adik, berbohong kepada buaya. Lalu sifat buaya ini apa? Mudah percaya, suka menolong adik-adik. Nah, mudah dibohongi ternyata ya si buaya ini. Jadi ini tadi dongeng si kancil dan buaya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2 subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk kalian belajar dari rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.